Pernyataan masalah. 1. Mengurangkan beban beg murid ke sekolah dengan menghasilkan laci meja yang lebih tersusun dan teratur. 2. Menjadikan meja pelajar lebih kemas, teratur dan selamat untuk digunakan. Drawer power. Laci meja yang direka khas untuk diletakkan di dalam meja supaya dapat digunakan oleh pelajar untuk mengurangkan beban beg dengan meninggalkan buku-buku latihan di bawah meja dan menjadikan meja belajar kelihatan lebih kemas dan tersusun. Bahan-bahan yang diperlukan ialah kotak, botol, lampu LED, hot glue dan pensel kertas, perhiasan dan selap. Anggaran kos adalah kurang daripada RM20. Langkah-langkah membuatnya. Pertama, sediakan kotak atau kertas keras untuk dijadikan sebagai rangka utama laci. Kedua, kira ukuran saiz laci meja terlebih dahulu. Kemudian, potong dan gam kotak tersebut mengikut saiz lakaran yang telah dibuat. Kemudian, cantumkan bahagian-bahagian tersebut menjadi rangka laci. Ketiga, menggunakan botol ataupun kertas keras sebagai pembahagi setiap ruang. Meletakkan selap untuk menambahkan ciri keselamatan dan lampu LED untuk menerangi laci. Bagi menambah nilai produk, ia juga boleh dihias mengikut kreativiti masing-masing. Kesannya, dapat mengurangkan risiko tertinggal buku di rumah. Meja akan terlihat lebih kemas dan teratur. Beg murid juga akan menjadi lebih ringan. Idea penambahbaikan pula dengan menggunakan bahan yang lebih kukuh dan berkualiti.